Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang masih kau berikan pada kami pada malam hari ini untuk belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami pelajaran ini agar dapat menolong kami untuk berkarya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 5 Juni 2024 yang berjudul Spiritualisme di Akhir Zaman bagian pertama. Bacalah Matius 24 ayat 5 ayat 11 24. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9, Wahyu 13 ayat 13 sampai 14 dan Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Matius 24 ayat 5, 11 dan 24. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 2 Tesalonika 2 ayat 7-9, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Wahyu 14 ayat 13-14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Tipu daya macam apakah yang akan dihadapi manusia di akhir zaman? Iblis akan menggunakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat yang spektakuler untuk menipu banyak orang sebelum kedatangan Yesus. Mengomentari kekuatan roh iblis yang menipu, Angel Rodius membuat pernyataan yang tegas ini. Kekuatan bujukan mereka tidak ditemukan dalam isi pekabaran mereka, tetapi dalam kekuatan manifestasi supernatural yang disebut tanda atau mujizat, mereka memperlihatkan melakukan poieo atau tanda-tanda. Dengan demikian menarik sisi aktif, sisi efektif manusia, bukannya kemampuan akal dan rasional mereka. Fakta bahwa tanda-tanda ini dilakukan oleh iblis menunjukkan bahwa kekuatan pemersatu dari pekabaran ketiga iblis, naga, binatang, dan nabi-nabi palsu bersifat spiritual. Tuhan bukanlah sumber atau asal-muasal mereka. Ketika konflik kosmis mendekati penutupannya,
Kekuatan iblis akan memasuki arena sejarah manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Spiritualisme yang dasarnya adalah ajaran bukan Alkitabiah tentang kebakaan jiwa hampir akan menguasai dunia. Mengapa mempercayai emosi kita itu berbahaya? Peran apakah yang emosi kita mainkan, baik dan buruk, para pengalaman iman kita? Bagaimanakah iblis dapat memintas proses berpikir kita dan menarik perasaan kita? Setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi karya mereka penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya, tetapi itu akan mencapai pada waktu yang masih sisa. Kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kuasa Allah, melalui iman kepada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat meninabobokan ke dalam perasaan aman yang fatal, yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan. Satu-satunya keamanan kita adalah di dalam Yesus dan firman-Nya. Tidaklah sulit untuk melihat bagaimana jutaan, bahkan miliaran orang yang tidak memahami keadaan orang mati dapat terseret oleh khayalan yang melibatkan gagasan bahwa orang mati hidup setelah kematian. Bahkan sekarang apa sajakah penipuan umum yang dapat melindungi mereka yang memahami bahwa orang mati tidur, Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sudah belajar dari firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berikan pengertian kepada kami agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik, yaitu mengenai orang mati dan pengajar-pengajar palsu. Terima kasih ya Bapa, ampun dosa dan salah kami, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.